Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ragam Pedesaan. Oke, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas seputar media tanam ya. Ini adalah sekam mentah yang tentunya sangat bagus untuk kita jadikan media tanam. Oke, tentunya sebelum mengaplikasikan sekam mentah ini ya sebagai media tanam ataupun campuran media tanam nantinya, kita perlu mempelajari sedikit atau mengenal sedikit apa itu sekam mentah, kelebihan dan kekurangannya. Sekam mentah ini bersifat keras, jadi tidak mudah lapuk, juga berongga ya teman-teman ya, sehingga media tanam ini menjadi lebih poros dan aerasi menjadi lebih baik ya, ataupun drainasenya nanti itu lancar dan juga bisa meningkatkan ya kemampuan retensi air dalam media tanam itu sendiri. Dan tentunya yang jarang dimiliki oleh media tanam lainnya, sekam mentah ini kaya akan vitamin B dan mengandung unsur hara nitrogen, yaitu residu dari bekatul ataupun dedak yang tentunya sangat bagus untuk tanaman dalam masa pertumbuhan. Dan di antara kelebihan dari sekam mentah ini sendiri, tentunya ada kekurangannya karena sifatnya yang terlalu berongga, jadi akar tanaman ini tidak dapat memegang media tanam dengan sempurna dan biasanya gampang roboh ya kalau tidak kita campur dengan media tanam lain seperti tanah ataupun yang lainnya. Dan mungkin kekurangan yang lainnya ya, sekam mentah ini lama-kelamaan mengalami dekomposisi atau pengomposan alami, yaitu menimbulkan panas ya karena dia membusuk, itulah istilahnya lapuk, jadi panas, sehingga untuk akar tanaman yang mudah lapuk ataupun masih muda tentunya tidak akan kuat menahan panas itu sendiri dan akhirnya daunnya itu menguning dan lama-kelamaan tanaman ini akan mati. Dan mungkin untuk pengaplikasian sekam mentah ini kalau kita pergunakan langsung itu lebih cocok untuk tanaman yang udah berumur lebih dari 3 bulan ataupun tanaman yang udah tahunan ya tentunya, yang akarnya itu sudah kuat sehingga saat dia mengalami pengomposan alami tadi, efek panasnya ini tidak akan mengganggu akar tanaman itu sendiri. Dan untuk kekurangan sekam mentah yang lainnya yaitu tentunya tidak steril ya, dan sisa-sisa dari residu bekatul tadi itu berpotensi menumbuhkan jamur dan juga nanti akan ada serangga ya ataupun semut dan juga bakteri patogen. Dan tentunya itu setelah residu dari bekatul itu habis, serangga ataupun bakteri patogen ini akan menyerang akar yang masih muda ya, sehingga tanaman akan kesulitan untuk tumbuh dan bisa kerdil ataupun mati. Nah, untuk mensiasatinya tentunya kita harus mensterilkan dulu, baru kemudian kita aplikasikan untuk tambahan media tanam ya. Dan ada beberapa cara mudah untuk mensterilkan sekam mentah ini ya, salah satunya mungkin dengan kita panaskan atau diguyur air panas, dikasih garam, kemudian kita aduk-aduk, setelah itu baru kita jemur supaya lebih kering sehingga tidak berpotensi menumbuhkan jamur yang akan mengganggu tumbuhnya akar baru. Bisa juga disangrai ya, disangrai di wajan ataupun di kaleng bekas, setelah dingin baru kita campurkan untuk media tanam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mencontohkan cara mensterilkan sekam mentah, yaitu dengan insektisida ya, yang bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian. Nah, tentunya aman untuk tanaman ya, karena ini mengusir serangga ya atau membunuh serangga itu sehingga tidak memakan sisa-sisa residu yang masih ada dalam sekam mentah itu. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi sifat insektisida ini adalah menyerang lambung serangga sehingga serangga ataupun bakteri patogen nanti mati ataupun bahkan tidak akan mendekat ke sekam mentah ini. Dan tentunya sangat aman untuk akar dari tanaman. Kita campur dengan air ya pengaplikasiannya, dan kita gunakan alat semprot. Pertama kita masukkan air ya, ini kita pakai setengah liter saja.
Kemudian kita campurkan insektisida pengusir serangga ini seperempat dari tutup botol ini. Kemudian kita bilas di bagian tutupnya supaya tidak terbuang nanti ya. Setelah cukup, kemudian kita tutup dan kita aduk ya, kita kocok-kocok supaya tercampur merata. Lalu kemudian kita semprotkan sampai merata. Setelah itu nanti kita aduk-aduk atau kita balikkan dan kita semprotkan lagi. Dan sekiranya sudah cukup basah, nanti bisa kita jemur supaya lebih steril dan jamur ini tidak akan tumbuh. Baru kemudian kita gunakan untuk media tanam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya cara mensterilkan sekam mentah untuk media tanam. Mohon maaf banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.